Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di vlog Tony RD. Oke, di video kali ini saya akan vlog biasa ya. Kita mau membuat sempolan ya teman-teman, karena saya sekarang jualan sempolan ya. Ikuti saja video saya ya teman-teman. Oke, langsung kita mau membuat sempolannya ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Nah, jadi untuk membuat sempolan yang kita perlukan itu solet ya, sendok dan plastik ya. Langsung saja kita praktekkan. Terus untuk itu air panas juga kita perlukan. Kenapa kok air panas? Agar adonannya cepat keras dan tidak mudah melekat. Ya, kita pakai ininya untuk menaruh adonan sempolannya. Kita takar sesuai dengan ukuran ya. Terus solet ini digunakan untuk membentuk. Kita celupkan dulu ke air panas soletnya, terus kita bentuk sempolannya. Saya bentuk hingga panjang ya, membentuk semula. Baru kita masukkan ke air panas. Prosesnya seperti ini ya teman-teman. Kita ambil lagi adonannya sesuai dengan takarannya, kita masukkan soletnya, terus kita bentuk. Mudah ya kebanyakan. Ya, ini dimasuk dulu seperti itu ya, nanti kita lihat hasil akhirnya ya teman-teman. Bisa teman-teman melihat hasil akhirnya. Untuk itu yang baru nonton, jangan lupa subscribe. Oke. Channel Tommy RD ya. Membentuk semuanya seperti ini ya. Satu kompak kita. Seperti ini ya. Ada cakar ya. Oke, gitu aja. Fungsi dari air panas ini tuh fungsinya untuk agar adonannya tidak lengket, karena adonannya ini kalau terkena air panas bisa langsung mengeras ya. Lihat ke sini. Kok nggak ngambang? Ya nanti kalau sudah matang itu tandanya adonan yang ada di dalamnya itu matang ya. Ini terlalu kecil. Nah, tunggu dulu. Nah, fungsi air panas itu seperti itu ya teman-teman. Seperti itu. Ini ide bisnis juga sebetulnya. Untuk teman-teman di corona ini bisa jualan kayak gini ya. Saya juga riset di daerah saya, karena daerah saya ini jarang yang jual sempolan ya teman-teman. Jadi saya jual sempolan. Bahan adonannya apa aja itu? Bahan adonannya saya nggak tahu, yang penting saya buat ya. Ini bapak yang buat, karena saya itu yes, bisa yang beban wong tuwa. Ora beban iki piye iki? Ndang rapi. Dan gitu aja. Ya guys. Ya, ciwi-ciwi merapat ya guys. Guys, di sana ada membuat itu. Membuat mie goreng. Guys, buat menggoreng ya. Gila ini. Guys. Nah, kalau udah agak matang. Udah agak matang ini. Mengapung. Mengapung kayak apa ya?
kuning-kuning solet ya. Kuning apa? Solet. Oh, soletnya kuning-kuning. Pintu ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Subscribe, subscribe. Okay. Karena subscribe itu gratis. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Semoga kalian tetap semangat dalam jualannya. Melakukan kegiatan. Kegiatan semangat semuanya. Dadah, see you next video. Bye bye.